Halo teman-teman, balik lagi bersama gue Calvin Hammer di Pro Tennis Sport. Buat teman-teman yang udah subscribe, thank you. Dan buat yang belum, langsung aja di like, comment, share, dan subscribe. Nah, pada kesempatan sebelumnya, kita udah bahas secara singkat mengenai Yonex E-Zone. Ini yang Aquanet Black. Ini yang gue pegang, ini yang E-Zone 98. Dengan berat 305 gram, balance point-nya 31,5. Swing pattern-nya 16x19. Ini versi yang terbaru dari E-Zone yang terbaru. Kali ini gue di lapangan, buat ngetes gimana feel-nya di lapangan juga. Langsung aja kita test drive gimana feel-nya di lapangan. Nah, ini gue udah coba raket yang paling berat, ini E-Zone 98 dengan berat 305 gram, balance point-nya 31,5 mm, kemudian swing pattern-nya 16x19. Setelah gue coba di lapangan, di atas kertas juga raket ini harusnya paling stabil dibanding yang lain, dengan juga head size-nya lebih kecil, lebih presisi. Raket ini stabil, buat counter punching juga enak, kita buat attack juga lebih presisi karena head size-nya lebih kecil, dan juga dengan berat 305 gram, flow through-nya lebih terasa, kemudian juga dari slice-nya juga enak. Selama tes di lapangan, yang paling enak dari raket ini buat serve-nya bisa lebih presisi dan lebih powerful. E-Zone 98 ini lebih cocok buat intermediate sampai advance karena ini raketnya lebih presisi, lebih less powerful karena kita udah bisa generate power dari kita sendiri. Oke, kalau menurut gue sih itu teman-teman. Kalau buat teman-teman yang udah pakai juga boleh komen di bawah, juga kita bisa sharing-sharing. Nah, raket ini udah tersedia di Pro Tennis Sports, bisa cek di e-commerce kami, ada di Tokopedia, Shopee, dan Lazada. Oke, enjoy shopping dan maju terus tennis Indonesia.